Halo Bre, selamat datang di channel Sutar. Dalam video kita kali ini kita akan bahas main Uranus ya, atau gameplay Uranus. Untuk masalah item dan emblemnya seperti ini ya. Untuk Uranus mah kalau di awal game gini mah langsung potong aja ya, supaya rotasinya lebih cepat gitu. Dan jangan lupa supaya nambah stack juga Uranus tuh. Kayak misalnya tuh yang ada di atas Regen HP tuh, itu kan ada stack Uranus tuh. Dan stack itu bisa ditambah kalau kalian terima damage. Dan damage-nya itu dan stack-nya itu maksimal sampai 20. Dan di sini langsung aja ya rotasi ya, karena pasti ada pertempuran sih di kelomang ini ya, Pokemon hijau. Langsung aja kita hajar si nomornya karena mumpung ada Kagura juga sih. Oke, dan sini sepertinya nomornya mati ya. Karena di sini kita rotasi ya dari lane atas ke lane mid ya, cukup jauh ya. Habis rotasi seperti biasa ya, kita langsung lagi balik ya ke lane kita, masing-masing lane kita. Di sini saya nggak pakai sepatu armor ya, walaupun di sini musuh ada tipe kalian 4 armor ya, 4 hero fisikal ya. Karena di sini musuh juga elemen magicnya juga banyak ya, elemen magic ya, sisinya juga lumayan banyak ya. Dan kita tahu kan kalau sepatu anti magicnya atau toast boots ini untuk berguna untuk ngurangin efek sisi musuh gitu. Kan di sini sisi musuh kan ada banyak tuh ya, ada Bruno, Franco, ya ada Aldous juga termasuk. Jadi item top boots ini lumayan lah. Oke ya, seperti biasa ya, kita langsung ngepush saja, lumayan ya, dapat gold. Langsung lagi ya, kita potong lagi ya supaya rotasi kita lebih cepat ya, gemiknya. Di sini saya pakai Vanguard ya, bukan pakai Sprint dan Flicker ya, supaya saya lebih keras gitu, supaya saya lebih kuat gitu. Oke, seperti ya war masih ada ya, langsung aja kita bantuin ya kaburannya ya. Dan di sini saya berhasil nyampa, dan saya nggak tahu nih Franco-nya kok nggak kabur ya. Dan di sini jelas ya Franco-nya mati ya. Oke ya, kalau kalian pakai item basic ya yang seperti ini, kalian awal game mah nggak usah beli buku sih. Jadi beli buku tuh kalau udah fase mid game atau late game lah. Oke, seperti biasa ya, kita langsung clear minion lagi ya. Saya nggak tahu Aldous-nya di mana ya, hilang. Oke, Aldous-nya udah muncul langsung ya, kita cicil-cicil si Aldous-nya ya. Karena aku udah late game nih, Aldous cukup bahaya sih. Oke, santai dulu ya, kita ke mid lagi ya, karena mid ada war juga ya, kita otw ya. Tapi sepertinya kita telat ya datang ya, karena udah dibantai duluan ya sama teman kita ya. Padahal tadi warnya tuh 3v2 gitu, tapi menang tim kita gitu, hebat juga ya tim saya. Mungkin combo Kagura sama Carmilla OP ya. Oke, dapat turtle makin kuat nih ya. Oke, seperti biasa ya, kita balik lagi ke lane atas. Dan di sini kita berusaha untuk ini ya, gangguin si Aldous-nya ya, supaya nggak dapat stuck ya. Kita cicil-cicil ya, pakai skill 1 ya, santuy. Oke, kita cicil lagi ya. Oke, Aldous-nya mundur ya. Sebenarnya dari susahnya main Uranus sih jaga stacknya sih sebenarnya tuh, jaga stacknya sampai tarik ulurnya tuh. Kadang-kadang kalau susahnya main Uranus seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang Uranusnya terlalu lama gitu tarik ulurnya sehingga mati gitu. Jadi ya seperti itu malasnya main Uranus tuh. Gak tahu batasan lah temen hero yang make, pilot yang makainya tuh. Kalau saya mah tahu batasan, jadi kapan harus mundur, kapan harus maju. Nah ini saya maju-maju aja, santai-santai aja tuh. Kalian bisa lihat tuh, Leomord bukannya mukul kita, bukannya darah kita sekarat, tapi malah Leomordnya sekarat. Kalian bisa lihat tuh, darah kita mah full lagi. Karena apa? Karena saya tahu batasan Uranus tuh seperti apa, kapan harus barbar, kapan harus mundur. Kita langsung lagi rusuh lagi si Leomordnya. Dan di sini Leomordnya udah jelas mati ya, karena kalah god, kalah level ya. Langsung lagi ya kita ke ini ya, lane kita lagi ya. Di sini cukup enak ya. Di setiap time kita ke bantai semua lah musuh lah. Mid dibantai, di bawah juga ke bantai juga musuhnya gitu. Apalagi kalau jungler udah ke bantai itu udah susah sih tim tuh. Apalagi di sini musuhnya pick Aldous ya. Kalau musuh pick Aldous, kalau temennya udah ke bantai itu berat banget sih, berat banget sumpah, berat banget.
Ya, habis clear minion ya langsung kita rotasi ya ke mid ya. Karena ada turtle juga sih. Tapi di sini lihat Aldous lagi nge-buff ya. Langsung aja kita rusuh ya, dan di sini ada Leon Ward ya. Di sini 1 lawan 2 ya, tapi di sini saya PD ya, berani ya. Karena saya merasa unggul god dan unggul level sih. Dan jangan lupa ada Vengeance juga, ingat. Dan kalian bisa lihat ya. Di sini ya mereka berdua mati gitu. Oke. Okay. Sebenarnya kelemahannya Uranus tuh sebenarnya ya jujur ya, yaitu adalah hero-hero burst damage kayak Lunok ya, hero-hero nge-burst damage. Jadi kalau hero-hero yang damage-nya itu ngepok ya sedikit-sedikit tapi terus menerus gitu ya, Uranus malah seneng gitu karena damage-nya nggak terlalu nge-burst gitu, jadi Uranusnya masih tahan lama lah. Nah disini saya ngelock ya, banyak orang kalian bisa lihat tuh, tapi santuy-santuy aja karena damage-nya tuh ngepok bukan nge-burst, jadi santuy. Kalian bisa lihat teman-teman, di sini kita balikin tuh ya. Kalian bisa lihat tuh. Panik tuh musuh tuh kan. Ngelok Uranus tapi mereka yang mati gitu. Karena teman-teman kita datang sih. Oke okay, ya, jadi kita intinya menang war lah ya. Oke okay, langsung ya. Kita ke mid lagi ya. Kita nge-mid lagi supaya kita bisa nge-push lah. Cuman sih saya bingung sih mau nge-mid lagi atau mau nge-push atau kita ngejar tangi gitu. Dan di sini saya TB turret ya supaya teman kita bisa selamat. Dan di sini si sabernya mati ya karena salah lewat ya. Balik saya udah TB turret ya, tapi dia masih aja lewat salah jalan gitu. Dan di sini jelas ya Franco-nya mati ya. Saya nggak tahu sih. Oh, Franco-nya masih selamat ya. Oke okay, ya. Di sini si Aldous yang nge-lock Leslie ya, tapi kalah kota level jadi ya nggak maksa gitu. Oke okay, ya, saya di sini TB ya, teman-teman saya ya, sama minion juga supaya tim kita bisa nge-push ya. Oke, okay, santuy, santuy, jangan maksa ya. Oke okay, ya, di sini Carmilla-nya ke-lock langsung ya, kita bantuin ya. Karena mumpung saya juga ada Vengeance juga sih. Dan akhirnya di sini kita menang ya. Menang warnya loh. Oke okay, ya. Oke okay, ya, kita ini lagi ya, jaga stack kita ya. Sebenarnya kalau main Uranus tuh saya sarankan ya, kalau team fight atau kalian di gank itu pasif kalian tuh harus 20 sih. Jadi jangan sampai nol lah kalau team fight gitu. Kalau kalian team fight itu kalau kalian stacknya pasifnya nol ya repot sih. Karena Uranusnya gak ada spell rank apa regen lah dari pasifnya gitu. Karena yang dari OP-nya Uranus itu ya HP regennya itu. HP regen dari pasifnya gitu. Sama stack dari skill satunya itu. Oke ya, saya lupa ngomong item ya. Habis bumi ya, buku Oracle, habis Oracle langsung kita bikin ini ya. Item pecahan Aliquiras namanya apa sih saya nggak tahu. Oke ya, di sini ada Leslie ya, langsung aja kita war ya. Teman-teman kita juga udah pada datang kok. Kita berani war karena kita unggul level ya, jadi santai aja ya. Kalian bisa lihat ya, di sini saya nebe sendirian tuh ya, nebe 5 orang lah, tapi kalian bisa lihat ya, kita masih hidup gitu, masih bisa selamat, dan darah kita ya nanti penuh lagi ya. Memang begitu main Uranus tuh, tarik ulurnya tuh ngeri gitu ya. Kalau kalian main Uranusnya pro ya seperti ini gitu, susah di kill, susah dibunuh, habis TB-in damage musuh, darahnya udah penuh lagi gitu. Ya emang begini lah OP-nya Uranus sekarang gitu. Dan di sini kita Lord dan jelas saya dapat ya Lordnya ya. Oke okay, ya di sini kita saya nggak tahu ya mau kemana ya. Karena kalau terlalu maju kita juga bisa mati ya karena nggak ada follow up damage, dan kalian bisa lihat ya di sini Carmilla-nya mati ya karena kena tarik dalam turret lagi di geng sendirian, nggak ada follow up damage. Kita di sini langsung aja bantuin si Leslie ya, kita bantuin si Leslie-nya ya karena takut mati si Leslie-nya sih. Tapi di sini si Leslie-nya berhasil ini ya solo kill ya. Oke okay. Santai dulu ya, jangan sampai tarik ya, karena di sini stack kita masih nol sih ya, stack pasif kita ya belum bisa TB terlalu banyak. Oke okay, ya, santuy. Lord udah muncul langsung ya kita war ya seperti biasa ya, dan jangan lupa TB-in ini ya TB ya.
Oke, di sini leomordnya maju sendirian ya. Nah, saya nggak tahu kenapa. Langsung aja ya, kita maju mundur cantik ya. Oke, langsung kita pakai skill 1, skill 2. Sangat pakai ulti langsungnya kita pakai penggas ya. Supaya kita balikin lah ulti canginnya lah. Dan akhirnya game kita berhasil kita menangkan. Ya, jadi kalau kalian main Uranus ya, sebenarnya Uranus itu kalian tuh paling penting tahu batasan Uranus. Barbar, kapan harus mundur, kapan harus tarik ulur. Nah, tarik ulurnya itu jangan sampai kebablasan gitu. Kalau kalian tarik ulurnya kebablasan ya kalian mati. Tapi kalau kalian tarik ulurnya nggak kebablasan pas, maka kalian ya pas hidup masih bisa barbar gitu. Jadi itu sih kenapa main Uranus itu ya sulitnya tuh di situ tarik ulurnya itu.